بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين أمين Yang kedua, menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah, atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat. Atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain, karena apa yang didengar oleh telinga itu pasti akan masuk ke dalam hati, dan apabila masuk ke dalam hati, maka sulit untuk melupakannya atau menghapuskannya. Jadi pertama, telinga dijaga jangan sampai mendengari perkara-perkara bid'ah. Atau seumpamanya di antara perkara-perkara bid'ah yang kita jaga telinga daripada mendengarinya itu adalah seperti apa-apa yang diutarakan apa-apa yang diucapkan oleh golongan-golongan rafidiyah umpamanya oleh golongan-golongan rafidah Golongan Rafiyah ini adalah golongan orang-orang yang menghina atau mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang mereka utarakan tentang bagaimana mereka itu mencela, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana orang-orang Rabibah mencela mencaci maki Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu sebagaimana mereka orang-orang Rabiubah itu mencaci maki tentang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu nah ucapan-ucapan ungkapan-ungkapan yang mencaci maki para sahabat itu hendaknya jangan didengarkan kita jaga telinga kita jangan sampai mendengari ucapan-ucapan tersebut karena itu termasuk ucapan-ucapan yang bid'ah ah, yang tidak dikenal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada ucapan nabi yang beliau mencela Abu Bakar Siddiq Bahkan Nabi seringkali memuji Abu Bakar Siddiq dengan pujian yang sangat besar. Seperti ujar Nabi kita andai kata iman seluruh makhluk ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar Siddiq, niscaya iman Abu Bakar Siddiq itu lebih menang daripada iman sekalian makhluk itu. Nah, Nabi ada memuji. Nabi memuji Umar bin Khattab ujar nabi kita andai kata sesudahku andai kata sesudahku ini ada seseorang yang boleh menjadi nabi niscaya Umar bin Khattablah nabinya itu ungkapan nabi yang sangat besar pujian kepada Sayyidina Umar bin Khattab ungkapan nabi tentang Sayyidina Utsman bin Affan Ujar Nabi kita Utsman bin Affan itu adalah orang yang sangat pemalu dan malaikat-malaikat pun malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah itu ungkapan-ungkapan pujian dari Nabi itu dirubah oleh orang-orang rabi'bah menjadi caci maki. Ada yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq itu orangnya jahat. Bubakar Sidik Umar Usman itu orangnya fasik. Lagi yang mengatakan bahwa Bubakar, Umar Usman itu orangnya kafir. Nah, ucapan-ucapan uj seperti itu wajib kita jaga telinga, jangan sampai mendengarinya. Artinya andai kata kita duduk sama jelis dengan orang-orang yang mencaci maki mereka itu kita wajib untuk berjauh meninggalkan majelis itu. Nah itu seperti yang diungkapkan oleh golongan Rafidah. Dan ada lagi ungkapan-ungkapan bid'ah yang diutarakan oleh golongan ibadiyah. Atau golongan-golongan khawarij. Mereka ini orang-orang yang mencaci maki tentang Sayyidina Ali. Mereka mencaci maki keluarga Rasul padahal Sayyidina Ali dan keluarga Rasul itu adalah orang yang dipuji, orang yang disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi yang jelas memuji Sayyidina Ali, ujar Nabi, aku adalah daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali pun daripadaku. Nah, artinya Nabi dan Sayyidina Ali itu adalah satu. Nah itu pujian yang sangat besar oleh Nabi kepada Sayyidina Ali karena wajhah wajah. Seperti itu juga Nabi memuji, memuji Sayyidina Hasan, memuji Sayyidina Husain dengan ungkapan bahwa Hasan Husain adalah penghulu pemuda-pemuda di surga nantinya. Itu pujian yang dikenal, ungkapan yang dikenal pada masa Nabi. Sesudah Nabi kita wafat, ada ungkapan-ungkapan yang mencaci maki mereka. Nah ini ungkapan bid'ah, ungkapan bid'ah yang wajib kita jaga telinga kita daripada mendengari hal itu. Dan kedua kelompok ini baik kelompok rapidah maupun kelompok ibadiah semakin hari semakin berkembang sampai pada akhir zaman nanti. Nah pertama kita dengar, kita jaga telinga kita, pendengaran kita daripada mendengari hal-hal yang seperti itu Atau perkataan yang jahat Perkataan yang jahat, perkataan yang gibah, perkataan yang namimah, perkataan yang cerubu, perkataan yang sifatnya maksiat kepada Allah Dijaga telinga daripada itu. Yang ketiga, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membawa keuntungan di akhirat, perkataan yang tidak menambah takut kita kepada Allah, perkataan yang tidak membawa takwa kita kepada Allah. Itu perkataan yang sia-sia, mestinya pun dijaga juga hati kita telinga kita daripada mendengari itu atau yang keempat menyebut-nyebut kejahatan orang lain yang kelima lagi kita jaga telinga daripada mendengari perkataan orang yang menyembunyikan perkataan mereka orang misalnya empat dudukan situ atau di suatu tempat bebandiran orang ba 4 belima atau berdua mereka bebandir rahasia kita kada boleh sama sekali umpat menelinga pandir orang itu misalnya ada tamu di rumah kita kada boleh bini anak kita menelinga pandir orang kada boleh menelinga Mendengarkan atau orang rapat orang sedang apa kumpulan kita dan kada diundang ini umpat mendengarkan juga nah itu kada boleh kada boleh dalam arti termasuk yang dilarang Allah bahkan dalam kitab kabair termasuk dosa yang besar hadis Rasulullah mengatakan menistama ila kaumin <tuh> wahum lahu karihun subba anuku yaumal qiyamah Barang siapa yang mendengari kepada pembicaraan satu kaum Dan mereka bagi dia tidak suka didengar Akan ditumpah dalam telinganya nanti di hari kiamat Cairan dari tembaga atau timah Cairan timah yang panas ke dalam telinganya pada hari hari kiamat nanti Jadi kalau boleh manalinga mendengarkan pandir orang. Termasuk wajib dijaga telinga daripadanya. Yang keenam, telinga kita kita jaga jangan sampai mendengari ilmu-ilmu yang mana kita dilarang untuk mempelajari ilmu itu. Jangan sampai telinga kita kita gunakan untuk mendengari pengajian ilmu nujum. Jangan sampai telinga kita kita gunakan untuk memperdengari ilmu perdukunan. Jangan sampai telinga kita kita gunakan untuk mendengari ilmu-ilmu ramalan. Jangan sampai telinga kita ini kita gunakan mendengari ilmu-ilmu hakikat yang mana kita belum sampai ke tingkatan itu. Itu pun termasuk nang wajib dijaga telinga daripadanya. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah untuk engkau dapat mendengar akan Al-Qur'anul Karim. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hadis-hadis yang yang benar-benar hadis Jangan sampai telinga kita kita gunakan untuk memperdengari hadis-hadis palsu. Hadis-hadis maudhu. Karena ada sedikit ribuan hadis yang beredar di tengah-tengah kita ini yang dikatakan oleh kebanyakan orang itu hadis adalah sebenarnya bukan hadis. Palsu. Nah, jangan jadi pakai telinga mendengari hadis palsu itu. Dan telinga itu diciptakan Allah untuk mendengari hikmah-hikmah ilmu-ilmu perkataan-perkataan para aulia Allah. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu. Engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam surga, dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengarkan akan maksiat kita gunakan telinga kita mendengar yang maksiat seperti mendengari seruling, mendengari gitar, mendengari gambus, mendengari alat-alat permainan yang diharamkan Allah. Maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu maka inilah yang dinamai rugi yang sebenarnya Dan janganlah engkau berkata bahwa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja, tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu, sebagaimana diharamkan mengucapkan dusta, diharamkan juga mendengarkannya, sebagaimana diharamkan riba diharamkan juga mendengar mendengarkannya. Jangan dikata bahwa nang berdosa itu nang berucap saja, nang mendengar kada kada macam itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mustami'a qa'il wa huwa ahadul mugtabain. Artinya sesungguhnya orang yang mendengar seseorang yang mengumpat orang lain adalah bersekutu di dalam dosa dengan orang yang berkata itu dan dia juga dikira salah seorang dianggap salah seorang daripada dua orang yang mengumpat nah, jadi itulah maksiat atau perkataan-perkataan yang kada baik yang kita disuruh menjaga, telinga kita daripada mendengarnya. Yang ketiga, menjaga lidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bagimu akan lidah, supaya engkau dapat berzikir dengannya. dan supaya engkau dapat membaca Al-Qur'an dan membimbing manusia ke jalan kebenaran dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu gunanya lidah itu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat dalam hati kita, hendak nukar wadai, bapak Tahulah orang pada kita nak nukar wadai. Kau tahu, kita ke warung, berdiri di warung, dalam hati hendak nukar ini. Kau tahu, tukang warung kita hendak nukar itu, colek kasap tukang warungnya. Hmm. Kau tahu, bila kata diucapkan, maka dengan dengan lidah. Nah, jadi lidah itu merupakan satu perantara. Apa yang ada di hati kita kepada orang yang, yang melayani, maka apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain daripada yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, bermakna engkau tidak syukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu itu. Setiap nikmat bila mana kita gunakan kepada yang dilarang Allah, berarti kita kufur dengan nikmat itu. Kita ingkar dengan nikmat itu, dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan ke atas dirimu, dan yang paling berkesan terhadap orang lain. Berapa ramai nantinya orang yang dihumbankan ke dalam api neraka, ditengkulupkan ke dalam api neraka jahanam dengan sebab jinayah, dengan sebab aniaya yang telah diperbuat oleh lidah mereka? Banyak orang-orang yang mati ke neraka akibat hasil daripada lidahnya. maka kekanglah lidahmu sekuasamu supaya ia tidak menyebabkan engkau dihumbankan ke dalam api neraka berkata-kata itu disuruh bepandir itu disuruh selama pandir itu baik baik menurut agama bukan baik menurut adat istiadat Bila mana bapandir itu sudah kada baik menurut agama, hanya disuruh kita berdiam. kana yu'minu billah wal yaumil akhir, faliyakul khairan liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, faliyakul khairan, akhir, faliya khaira, hendaklah dia berkata yang baik. Amunnya kada bang? Diam. Nah, jadi gitu, diam itu nomor dua. Dia bukan berarti baik. Nang baik itu berkata-kata. Nang baik itu bebandir nang bagus. Bila kada kau bebandir nang bagus, hanya disuruh berdiam. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, Inna ليتكلم بالكلمة ليضحك بها اصحابه ويهوي بها في كعر جهنم سبعين خريفا إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها اصحابه ويهوي بها في كعر جهنم سبعين خريفا Artinya sesungguhnya seseorang itu terkadang bercakap, berkata-kata dengan satu percakapan. Dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa dari sebab percakapannya itu. Dia tidak menyangka bahwa perkataan itu akan menyebabkannya dihumbankan, ditongkelupkan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Jadi kalau baik kita berkata-kata dengan niat supaya orang tertawaan. Kita berkata-kata, kita berucap atau berkisah dengan tujuan supaya orang tertawaan dengan kisahku ini itu kada bagus. Payah wibiha maka dia akan turun dengan sebab perkataan yang tujuannya maulah orang tertawaan tadi dalam dasar neraka jahanam 70 tahun. Jadi gawian melawak itu kada bagus. Supaya orang tertawaan berkisah. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan wailun lil ladzi yuhaddisu wa yakdzibu wailun lahu wailun lahu neraka ujar Nabi kita. Neraka bagi orang yang berbicara. Dia berdusta dalam bicaranya itu. Tujuannya supaya orang jadi tertawa. Neraka bagi dia dan neraka bagi dia. Berkisah. Kisahnya kada bujuran kada di karang-karang aja. Tapi supaya orang tertawaan lawan kisah itu tujuannya diulahkan kisah padahal kadang-kadang kejadian yang sepujurnya diulah-ulah jadi kisah dikisahkan ketawaan orang nah orang tukang kisah nang macam itu nah dikatakan oleh Nabi Wailun lahu Wailun lahu Wailun lahu tiga kali nabi kita mau ulang-ulang neraka baginya neraka baginya neraka baginya. sekali peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang tentara Islam yang terbunuh di medan perang pasukan Islam terbunuh di medan perang jadi artinya syahid lalu ada yang berkata untung sekali orang ini karena ia telah mati syahid dan berjaya mendapatkan surga. lahu bil jannah, lahu bil jannah. Untung inya mati ke surga, inya mati syahid bang gugur dalam perang sabilillah. Untung dia mati ke surga, ujar orang. Mendengar ucapan itu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum tentu ya Nabi untung inya. Belum tentu inya ke surga walaupun dia mati syahid. Karena boleh jadi ia pernah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah atau ia bakhil dari memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak mengayakannya. Jadi bagian ibadah akan menginjak surga mati. Barangkali dalam dunianya pernah berkata-kata yang kada bermanfaat yang menyebabkan dia nanti di akhirat akan dihisap dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. jadi artinya orang yang mati sebagai syahid pun terhalang masuk surga kalau inya dalam dunia pernah berkata-kata nangkada karuan dan belum tubat daripadanya belum tubat daripadanya apalagi tentunya orang nang mati biasa mati nangkada syahid oleh karena itu jagalah lidahmu dari delapan perkara jaga lidahmu dari delapan Perkara pertama yang dijaga adalah bohong, maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Jangan engkau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau, dalam bersenda gaya. Nanti akhirnya engkau akan berhubung, berbohong dengan cara yang sungguh-sungguh. Orang langkah tujuh bagaya badusta karena akhirnya bisa badusta bubujuran. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Dosa berbohong bermacam-macam dosanya. Ada berbohong yang dosanya sangat besar berbohong atas nama Allah. Paling berat. Allah mengatakan seperti ini 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 padahal kada ada yang itu Tuhan mengatakan. Berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda ja, kada padahal nabi kada ada mengatakan seperti itu. Nah itu berbohong yang sangat besar. Berbohong yang mencelakakan orang lain, artinya berbohong yang menyebabkan orang lain menanggung penderitaan yang besar. Berbohong yang orang lain menanggung binasa itu sangat besar dosanya. Jadi, dosanya dusta itu macam-macam juga, kaderata. Selain daripada itu apabila engkau telah dikenal dikenali sebagai pembohong maka hilanglah keadilanmu dan harga dirimu kehormatan muru'ahmu dan hilanglah makna daripada segala perkataanmu dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah, apabila engkau mau tahu sejauh mana jahatnya, apabila engkau bercakap bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang bercakap bohong kepadamu. Kayak apa jahatnya dusta itu? Kayak apa jahatnya orang pendusta itu? Enak mengetahui. Kita lihat orang yang mendustai kita, betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya, dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu. Karena engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Kalau kita mendustai orang, kayak apa rasanya? Nah kita bandingkan, kayak apa manusia orang didustai orang? Hanya tahu. Maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain Begitu pula sebaliknya Orang pun memandang kita seperti itu Oleh itu janganlah engkau suka membuat perkara Yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu Jadi bohong atau kidip atau dusta itu ada termasuk sesuatu yang dilarang di dalam agama itu pada dasarnya seperti itu hukumnya. Tapi dalam kadang-kadang waktu dalam ada beberapa beberapa keadaan berbohong itu dibolehkan bahkan diwajibkan. Ada dalam hal-hal tertentu yang berbohong itu kita dibolehkan bahkan kadang-kadang bisa sampai kepada kepada diwajibkan. Namun pada dasarnya berbohong itu adalah haram. Nah, wajib dijaga lidahmu daripada pertama bohong tadi. Kedua, wajib menjaga lidah daripada menyalahi janji. Al-khulbu bil-wa'ad. Menyalahi janji. Maka, janganlah sekali-kali engkau berjanji, kemudian engkau menyalahinya. Bahkan, sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik, walaupun tanpa berjanji. Kita berjanji, tapi dalam hati sudah sudah kada. Nah itu yang dimaksud. Umpamanya orang besaruan, jeruan kini esok ke rumah lah, insya Allah. Tapi dalam hati sudah ada tulak. Itu ngarannya al Nah ini yang kada boleh. Orang besaruan lawan kita esok kena ke rumah imbat tengah hari. Insya Allah hajar kita Padahal dalam hati kita sudah nyata karena kawat tulak isok nih nah, tuh. Cuma di Allah kan itu yang diharamkan, itu yang kado boleh. Kita berhutang, apabila jurang bayar, karena hari Jumat ini bayar. Padahal di hati kita sudah ada Jumatnya kada kau bayar gak ada. Cuma insya Allah karena Jumat ini bayar. Padahal di hati sudah hendak Kada mungkin Jumat ni kau bayar Nah itu orangnya menyalahi janji Nang kada boleh macam itu Lain halnya Apabila kita membayar hutang Akhirnya isok Memang di hati kita isok hendak bayar Dan kelihatan itu memang ada apa yang membayari Sampai waktunya isok Ternyata duitnya kada ada Lalu kada kau bayar Nah ini kada berdosa Kenapa? Karena waktu kita berjanji itu dalam hati kita memang sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Umpamanya Bapak lagi, jurang kena isok ke rumah lah, besar roban atau atau apa angka. Insya Allah. Memang dalam hati waktu mengucap insya Allah memang anak tulak juga ke rumahnya ini isok. Nah, sampai isok, masanya sampai isuk ada masalah, ada halangan atau ada apa kada tak tolak ke rumahnya, kada berdosa ni Kenapa? Karena waktu mengucapkan Insyaallah Allah itu memang di hati hendak laki juga. Nah, itu artinya nang menyalahi janji bila kada sesuai di mulut lawan nang di hati. Hadis Nabi mengatakan, wa huwa ayya fiya pala, miyajid pala Ujar Nabi bila berjanji seseorang akan saudaranya dan niatnya di hati waktu itu menyempurnakan janji. Ternyata kada mendapatkan apa yang dia niatkan itu maka tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa atasnya. Jadi waktu berjanji itu yang penting hati, yang penting hati jangan sampai apa yang di hati itu menyalahi dengan yang kita janjikan waktu kita berjanji itu. Kayaknya eh sudah sampai waktunya itu lain lagi kisahnya. Kalau keadaannya memungkinkan kita laksanakan janji. Kalau keadaannya kadang memungkinkan kita kada berdosa. Sebab kita waktu berjanji sudah meniatkan untuk melaksanakan janji itu. Jika engkau terpaksa juga mengikat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Jangan sampai janji ini engkau ingkari, kecuali apabila engkau lemah daripadanya, karena ada halangan yang tidak dapat diilahkan. Karena mungkir janji itu adalah sebagian daripada tanda orang-orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Rasulullah SAW pernah bersabda Salasun man kunna bihi fahuwa munafiq Wa in sama wa salla Man idha haddasa kazaba Wa idha wa'ada akhlafa Wa idha tumina khana Tiga perkara apabila ada pada seseorang Maka ia adalah orang yang munafik Munafik amal bukan munafik akidah Artinya munafik pil lugah, bukan munafik pisar-i. Munafik itu ada pil lugah. Munafik pil lugah. Lain di luar, lain di dalam. Muha tahuk urihing hati marangut, itu munafik juga kan. Manis, muha. Dalam hati maka bilang, bah. Nyerahkan ulang makan di hati mudahan, jangan hakun, munafik juga. Munafik pil nah, munafik pil ini kadang boleh dibiasakan. Kenapa? Karena akan membawa akhirnya pada munafik pishara. Nah, ini yang bahayanya. Kalau sudah munafik pishara itu sudah sampai kepada dia mengakui, percaya, beriman kepada Allah, tapi nyatanya kada dalam hatinya. Nah, itu akibat. Kebanyakan munafik, 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 pilloga. Akhirnya bisa membawa kepada munafik, pisara. Tiga perkara: apabila ada pada seseorang, maka ia adalah orang yang munafik, munafik amal, bukan munafik akidah, munafik pisara, bukan. Walaupun ia puasa dan sembahyang. Ialah orang yang, apabila bercakap, ia bohong. Apabila bercakap, ia bohong. Artinya, amun sekali-sekali bohong itu akan membawa kepada munafik. Anda ini kebiasaan Anda beli bepandir itu banyak benar dustanya. Bila bercakap bohong, bila bapandir ada tak buat dustanya. Dan apabila berjanji ia mungkir. Janji, mudah dipercaya orang itu. Dan apabila diamanahkan sesuatu ia akan khianat Orang mengamanahkan menitipkan kah atau berkirim kah Jelas tuh berkirim nah Minta lo 10 biji seunjukkan lawan si bulan. Datang hendaknya lapanannya lagi duanya kemana kah hilangnya Nah ini khianat orang ini diamanahi kada khawatir. Bila berkirim hingga macam itu gawiannya. Amun sekali-sekali kali sampai kamu nabik bang. Amun ah, dua tiga kali nangka itu berarti termasuk bila diamanahkan sesuatu ia akan khianat dia akan jelas. Orang menitip sapida, dipakai sapida orang dia orang empat mandak aja. Lain orang mau apa nah sapida empat mandak Pakai pakai kada bapa jangan pun itu harannya itu napa kada kada, kada bapa ini orang empat mandak empat nitip sapidalah hmm. ini dipakai sapida orang tuh khianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya dan apabila diamanahkan sesuatu ia akan akan khianat nah jadi pertama kita wajib menjaga lidah daripada berbohong kedua kita wajib menjaga lidah daripada menyalahi janji. Yang ketiga. Kita wajib menjaga lidah daripada mengumpat orang. Menggibah orang. Nah, hingga situ. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ما اخطانا وما تعمدنا وما اسرقنا وما اعلنا وما اسرقنا وما, وما, وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا رب. وصلى الله عليه سيدنا مولانا محمد واله وسلم الحمد لله.